Saya lihat catatan yang kami buat dari apa namanya Survei Nasional 2016 sampai 2020 yang sekarang ini sebenarnya yang tadi kita bilang angkanya itu stabil. Nah, kisarannya itu yang sekarang memang 14, turun 2016 itu 15% dan sempat memang ada yang 16. Jadi kisaran itu selalu dan tahun lalu apa namanya Maret 2020 sebenarnya sempat turun, tapi sekarang kita tahu bahwa ini yang karena ini isu laten dan biasanya mendekati Agustus September naik lagi gitu, ada 4% dari sebelumnya Maret itu 10%, sekarang naik lagi. Jadi sebenarnya angka yang saya bilang tadi itu konsisten dari 2011, cuman tadi itu tadi konsisten apakah ini suatu hal baik atau tidak nanti kita diskusi dengan Profesor Aspi ya, karena artinya selalu begini sejak 5 tahun terakhir gitu. Itu yang menjadi sebenarnya menarik kita perbincangkan.